katanya. Enggak ada. Terus dia enggak tahu kenapa bisa naik ke atas, bla 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 bla. Oh, itu kita, karena kan ngantri kan. Terus kita bilang, nanti deh sekalian cerita. Guys, aku mau cerita tentang hari ini adalah birthday surprise si Amel nih. Amel itu nama adik aku ya guys, jadi adik aku yang buat kalian yang gak kenal sama Amel, itu adalah adik aku yang sangat dajal, rempong ya, sangat. Pokoknya kalau misalnya kalian ngelihat aku kayak gitu, lawak, rese, terus kayak grumpy, pemarah, adik aku tuh dua kali lipatnya. Aku. Lebih anjir? Lebih ya, bisa kayak 10 kali lipatnya aku. Terus, jadi ceritanya dari kemarin itu, kan dia 17 tahun ya. Orang mah kalau 17 tahun kan pengen dirayain gak sih sweet 17? Waktu itu lu dirayain kan pas sweet 17? Gue juga waktu itu pasti dirayain. Perayaan ulang tahun gue yang paling, maksudnya yang paling mewah pas sweet 17. Kayaknya sweet 17 kan di sini. Iya, karena gue rasa kayak anjing mereka berdua sweet 17 di tempat yang sama. Kalau gue kan dari kecil kan selalu dirayain di Mukidi tuh selama berarti 15 kali. Karena ulang tahun ke-16 tuh gue cuma makan-makan di Burger King itu pas bukan, umur berapa sih? Itu pas 16. 15. Itu, pas 16 itu gue cuma makan-makan di ini di apa tempat makan ramen gitu loh. Tapi sama temen-temen gue. Oh, kalau gitu gue sih sering, tapi kalau emang dikasih yang kayak gitu kan emang lu selalu dari kecil, aduh gue foto lu aja di Facebook. Iya, iya. Nah jadi aku tuh gak tau kenapa ya, puji Tuhannya sih kayak setiap gue mau ulang tahun nih rezeki mak bapak gue bagus gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah kalau sekarang Amel, rezekinya siapa yang bagus? Gue bagus sih, puji Tuhan. Gue sih bagus sih, puji Tuhan sih. Maksud gue, dulu kan rezeki mama bapak. Nah. Terus sekarang rezekinya siapa? Rezeki. Nah, abis itu. Eh guys, terserah deh, kan yang ngomong saudara gue ya, bukan gue setidaknya. Apa yang dia ngomong apa? Itu katanya, A-word gitu. Kan gak boleh ngomong gitu ya, tapi saudara gue yang ngomong gini. Hai. Nah terus ceritanya, Amel tuh dari kecil kayak setiap dia mau dirayain, kayak dia gak mau. Atau kan kalau gak dia gak mau, pasti ada halangan, ada apa gitu. Karena Amel tuh tomboy banget dan orangnya gak narsis kan. Kalau aku tuh kayak, aku tuh orangnya narsis banget kayak, terus teman-teman gue banyak gitu, jadi kayak gue pengennya semua orang merayakan ulang tahun gue biar gue merasa gue disayangi gitu. Kalau aku kan tipe kayak gitu, kalau Amel tuh enggak, Amel tuh tipe kayak udahlah ngapain sih dirayain, buang-buang duit, bla 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 gitu. Ya udah akhirnya dia nggak mau dirayain, tapi aku ngerasa kayak cuy 17 tahun cuy, 17 tahun masa nggak dirayain. Ya udah akhirnya aku bikin acara yang simple aja, yang cepat gitu. Aku di apa restoran fast food gitu, tempat makan fast food gitu di dekat rumah aku. Terus ya udah, terus kalau tempat makan fast food itu maksudnya dekorasinya udah disiapin, kue semuanya bla bla bla, kita tinggal bayar doang kan. Ya udah deh, tapi di acara ini tuh si Amel nggak tahu. Jadi ceritanya tuh kita bilangnya, jadi kita udah undang temen-temennya dia dan dia tuh nggak tahu kalau misalnya hari ini tuh dia dirayain. Nah terus Jeli kasihan banget deh. Kita kayak apa ajak dia kayak ayo kan pulang jemput aku show kan. Aku tuh biasanya kalau Sabtu Minggu terus ada abangku, aku tuh biasanya dijemput sama mereka sekeluarga gitu kan. Terus tadi tuh aku pura-pura kayak kita makan yuk di sini gitu. Tapi ternyata hujan kan, jadi waktunya molor. Harusnya mulainya tuh jam 5, tapi tadi mulai jam 7 karena banyak yang ini. Udah deh, terus Amel ulang tahun temanya tuh kebun binatang karena Amel tuh suka hewan-hewanan gitu loh, gue gak ngerti. Terus kemarin dia dikasih surprise sama temen-temennya kan ke rumah. Pas dikasih surprise itu, dia dikasih ayam cuy, anak ayam 2. Look at you.
surprise-nya sekarang udah selesai acaranya, terus kita kayak lagi, gue sebenarnya nyesel sih nggak ngundang teman-teman gue. Iya, makanan banyak mas kita. Iya. 18 lagi. Apa? 18 sisanya. Soalnya banyak yang nggak datang kan hujan. Banyak nggak datang emang apa cuma segitu doang sih? Enggak. Si Yusel nggak datang. Ume nggak datang. Iya. Ume kalau Ume tadi udah diajakin sama Bim sih. Udah diajakin. Tapi nggak datang. Itu yang di Cirebon. Nggak mungkin lah. Si Amel kan kesana kan dikasih kado ngapain? Dikasih duit buat beli kado. Ulang tahun mengadain ulang tahun. Tapi keren ya, itunya ulang tahun ngapain? Gue ikut kan? Iya. Ya kan si Jelly makanya. Tapi gue tetap dikasih duit sih. Mantap mantap. Lah kenapa tadi bukan abangnya bayar? Kenapa? Lu kira abangnya bayar? Ya, duit gue duit abang sama aja sih sebenernya. Lah klarifikasi video. Iya guys. Guys kalian kok bisa nemu sih di video aku di garasi drift? Kalian tuh tahu dari mana ya? Kalau aku aja taunya dari kalian. Jadi waktu kemarin tuh waktu hari apa gitu. Aku kan ke garasi drift. Aku emang sebenarnya aku udah sering situ pis. Aku selama ini bilang aku enggak kenal. Maaf, Bang. Maafin aku, Bang. Maafin aku, Bang. Terus ya biasa aku lagi latihan biasa gitu. Terus aku terus kalian kalau kalian notice di menit keberapa gitu, itu aku ada di dalam mobil gitu. Maksudnya pas lagi ngedrift aku di dalam mobil. Itu rame, rame banget di TikTok kan. Terus aku kayak, wah ini dapet video dari mana? Karena aku nonton video garasi drift gak ada kan. Ternyata dia video di apa yang kolepan itu, aku lupa namanya siapa ya. Tapi si kakak itu drifter juga. Aku juga sempat kayak toko latihan aku di arah. I'm not the only one. Na-na-na-na. Klarifikasi kenapa gak ke sudut baya, maaf ya sayang. Maaf ya sayang-sayangku. Aku dari waktu dulu, dari aku kayak akademi, aku tuh selalu punya fans yang ada di Surabaya. Tapi setiap ada event di Surabaya tuh gue gak ikut gitu. Gue kayak maksud, tapi gak apa-apa. Sebenarnya mungkin alasannya karena hari Senin tuh aku, hari Senin tuh aku UTS guys. Jadi kalau misalnya lama banget. Iya emang, kampus gue emang kayak gitu. Hari Senin tuh aku UTS. Eh Matthew tuh pesen ya? Gak deh, nanti gue gemuk. Jadi kalau misalnya aku ikut ke sudut bayar otomatis kan mesinnya gue deh. Pedrift, ya nanti ya. Sabar dong guys. Aku aja bawa manual kagak lancar. Kalau ngerayain ulang tahunnya nggak di teater? Enggak sih. Soalnya wanita karir banget gak sih kita berdua? Dari pagi kan? Iya betul, dari pagi. Eh, San Mori. Aduh, kak. Nggak bisa ikut San Mori soalnya show 1. Aku lihat videonya anak band 11, namanya Alia ya kalau nggak salah. Dia katanya suka San Mori gitu. Dia katanya motornya Aerox warna pink guys, emang bener guys? Ah, tapi dulu aku kalau misalnya sebenarnya nggak Sanmo, nggak tahu deh, pokoknya kalau misalnya lagi jalan-jalan sama temen-temen abang aku yang anak mobil gitu, itu pasti kepik, makanya bilangnya mobil pik. Ya tapi gue nggak diajak. Sorry. Motornya namanya
Aku juga nggak tahu guys, aku kan belum pernah ngobrol sama itu. Aku ditek-tekin sama fans-fans di TikTok, katanya lah nih ada yang suka otomotif lagi. Mereka yang bilang semua akan dapat lebih dari. Tolong lo liat bolu. Dia nyanyi tapi ada di Prabowo. Dia. Aduh gue sakit perut, sumpah gue sakit perut sumpah. Anjir. Gue sakit perut. Aduh. Mau nyanyi. Amel lagi sama temen-temennya. Berapa orang sih yang ngerti? Hah? Berapa orang? Apa? 6.400. Gila, lu padahal gak pada tidur ya jam segini? Ah, kalau Gen Z mah tidurnya gak jam segini gak sih? Lu paling malam tidur jam berapa? Jam 3 ya? Gua juga jam... Ya kan kalau lu kan sering karena kan pulang. Enggak, tapi gua misalnya gua udah lagi gak ada kegiatan. Gua justru kalau misalnya gak ada kegiatan, tidurnya tetap jam 3 karena habitnya tuh udah jam 3 gitu loh. Iya, karena kan lu udah terbiasa pulang. Enggak, jam 3 deh, jam 2. Iya kan lu biasa pulang malam. Gua aja kadang sampai di rumah lu jam setengah satu aja lu belum pulang kan. Tapi justru kalau misalnya gua pulang jam setengah satu, jam 1 gua udah tidur karena udah capek. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, kegiatannya kan cuma tadi sampai sore doang. Itu gua bisa main HP gitu. Oh iya. Karena udah habit. Makanya gua kan mau renov kamar gua kan biar gua bisa main HP sepuasnya. Kadang disuruh Mbak Yuli, lu mau tidur di mana, di atas apa di atas? Di kamar gue. Enggak sama Amel. Iya, Amel pakai kamar Bang Leo. Gua di kamar gua. Mbak. Dia mah fleksibel, tidur di mananya bisa. Abang di bawah ya. Itu tempat tidurnya di Nina ya, deh. Di naikin aja. Enggak, mau gua jual. Atau nggak usah dijual, dikasih nggak apa-apa. Siapa deh yang mau ngambil? Oh, itu tempat tidurnya tuh uang ya? Itu ketinggian lah anjir. Itu dua tempat tidur. Iya. Maksud gua depannya kagak usah. Kalau Famel nggak olah tahu. Aku sering lihat video dia di TikTok. Terus aku waktu itu pernah ketemu juga tahu guys, tapi dikenalin sama Kak Ziko. Gitu aku ke IMX. Mungkin mereka kan temenan ya, temenan lah pasti ya. Terus aku waktu itu pernah ketemu, tapi cuma say hi doang sih. Mereka yang bilang aku dapat lebih dari. Iya, kenapa? Yaudah gak apa-apa, udah biarin aja gue temenin deh nongkrong di situ. Mereka lagi nongkrong. Kita yang gak punya teman. Iya. Gue kayaknya luka deh. Eh iya tahu. Gue kemarin kan dari Lombok kan. Tuh gak, gue kan kemarin dari Lombok. Itu gue kepala gue bener-bener ininya tuh kulitnya kebakar. Iya, gue bingung nih. Merah sampai luka gitu. Tapi gue kompet ya. Semua itu terlihat. Tandem lah. Emang gak harus sendiri main tandem ya guys? Gak tahu. Kayaknya enggak deh. Segampang itu ku menemukan. Guys, aku pengen ke toilet dulu bentar. Guys, aku ke toilet dulu ya bentar. Anjir. Yang nonton udah 9.000. Sumpah guys, sumpah guys. Gue baca komen dulu. Guys, sumpah. Sumpah ini panggilan alam terlama gue sih. Oh, nge-like guys. Apa enggak nih? The guys. The guys. Kenapa lihat bengok belakang? Udah kira lihat setan. Enggak, itu udah bengok juga lagi. Ada bapak-bapak.
udah kan? Ini kita menunggu dia nih kayaknya. 9.000 orang nungguin gua buang air. Masa nge-lag sih? Yuk. Masa yang mana? Minta masa yang mana? Nge-lag gak? Udah enggak. Kayaknya yang nge-lag tuh yang ini deh yang kayak baru nyambung gitu. Pokoknya tadi tuh gue pikir kayak Sorong itu bisa dikasih gift juga gitu gak sih? Enggak ada. Gue pikir tuh tadi kayak, gue kan emang biasa kalau misalnya abis aku tuh biasa abis makan, aku tuh orangnya makannya banyak kalau guys. Kalian percaya gak sih, kalian gak percaya. Aku tuh biasa kalau abis makan tuh langsung Ini apa? Bios berapa itu? I can't lie. Ini orang, nengok orang ini komen. Iya yeah. Caption emang bisa. Aplikasi apa sih namanya? Kok nge-like ya? Berapa orang sih? Buset. Gue bisa gabut semua. Kalian tuh nemenin orang gabut tau gak sih? Tapi kok kabarnya bagus ya? Di live show ini kayak ada filter ya? Ada tapi gue pakai apa enggak ya? Coba lihat. Enggak, gue original. Tapi sih aku tuh gitu deh. Dulu tanya sama fans lu, warna rambut. Gue sakit perut, gue gara-gara lu anjir. Ya udah lah. Yaudah, ntar dulu guys. Wifi lu kali, jaringan. Apa kuota gue habis ya? Per bulan lu berapa belinya? Atau enggak keluar? Suruh abang nyalain hotspot tuh. Telepon ya? Ya, bilang, abang nyalain hotspot, disuruh lo kok. I was sleeping to see. I was sleeping. Hah, prank! Apaan? Gue di prank cuy. Sialan, gue sampe di telepon abang, gue bener-bener nih. Di! Anjir, gue kan gak buka. Guys, maafin saudara gue ya guys, ini saudara gue yang ngomong depan gue. Sebel banget gue. Dia juga ikut sebel. Gue juga kena prank dong. Prank cuy. Habis itu tadi gue kira banyak orang yang ngomong jaringan lu kan. Terus kayak, aku dimatiin dulu aja live-nya. Sialan, Mi. Wah, gimana tuh ya. Ya malam minggu, prank orang ya. 10.000 orang. 10.000 orang yang nge-prank ya. Lu parah sih cuy buat gue. Lu tidurnya gak damai gue bilang. Iya. Lu tidurnya gak damai cuy. 10.000 orang tidur kagak damai. Nyebelin banget aja. Ya Allah. Bener-bener deh lu semua. Ini gue baru pertama kali di prank yang kayak bener nggak kedengar ini kan ya nggak kedeteksi kalau orang tuh abis lega ya abis ada panggilan alam lega. Iya bener mau lagi prank apa? Gua sih bad mood sih, gua langsung beneran bad mood, gua bad mood sih, gua mau marah. Jangan ada yang ngajak ngomong. Jadi kalau lu nggak sibuk tergantung juga sih, kalau gue juga nggak sibuk juga. Gue tuh dari kemarin tuh penasaran ya pertanyaan ini kayak kayak lu ngapain sebut brand ya? Ya udah kan gue mau renov kamar, nanti kalau misalnya gue beli barang-barang iya. Gak lu pakai tukang apa gimana renovnya? Enggak, gue cuma pakai wallpaper terus mau beli meja rias. Jangan warna-warna pink-pink lagi lu. Warna pink, sorry. Busy banget gue, sorry. Kalian semua pasti gak percaya kalau misalnya aku. Kenapa sih sekeluarga, kita sekeluarga baik-baik ya, kecuali gue. Gizia, Amel apa? Biru kan Amel? Iya. Lu sama bulu lu tuh sama tuh. Sekeluarga pink. Gila anjir. I was
enchanted to be with you. Soalnya gue renovasi kamarnya tapi warna pink. Jijik banget gue. Wah, bagus kan Bu? Warna pink. Najis. Mending warna lilak. Ya ampun, penuh kebahagiaan. Kan warna cewek kan Bu? Lilak juga cewek. Warna-warna jelek. Sepatu gue orang diam-diam, diam deh, lu bikin iri gue. Gue udah dengerin itu dari jauh tadi. Ini kurang ajar nih bocah, ini dia yang beli bocah pamer. Mau pamerin gue gerora ungu. Apa gimana gue diamin dulu nih. Bener, dia bakal pamer. Ya enggak, warna ungu. So, gue pasnya sepatunya kayak ungu. Wow, ungu. Ya sih nunggu aja, tanggal 23 September. Oke, okay. Gue beliin chargeran warna ungu. Udah ada kak. Warna pink bikin kamar kelihatan sempit lah. Iya sih, tau gak sih? Kan kamar gue kan sekarang kamar gue udah pink kan. Iya, dia nggak. Kelihatannya kayak sempit gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak juga. Tergantung space-nya. Barang lu banyak apa enggak? Kan barang lu nggak terlalu banyak. Kalau yang di dalam kamar kan di luar semua yang banyak. Ini lu pada yang bilang nge-lag, beneran ya? Lu keluar deh. Nanti gue doain nanti malam lu mimpi, tapi mimpinya nge-lag-nge-lag tuh ya. Kayak dia mimpi, misalnya dia mimpi lagi naik motor, tapi kayak zrt. Terus keren, dia mendadak sedih. Iya, abis itu zrt. Gue kakak, mikir lagi gue sialan. Aku mau pink putih guys, pink putih. Kotor deh putih. Jangan putih. Emang apa? Kotor. Itu kamar gue lo liat dah, cuma tuh kotornya. Tapi gue kan ini apa, nggak semuanya, dia iya, cuma beberapa kan gua. Kayak selang-seling gitu kan maunya rencana lo apa gimana? Gue pakai wallpaper kemarin, nanti lihat yang ada gambarnya apa nih. Misalnya base nya tuh pink, kalau di rumah gue kan pinknya baby pink. Nah gue ini mau yang soft pink gitu loh. Mau lo pakai jasa tukang atau desainer apa lu beli sendiri stikernya? Dinding-dindingnya? Itu, pakai tukang yang biasa di rumah gue. Maksud gua, lu beli barangnya? Beli dia. Itu murah banget. Gimana? Itu murah banget stiker-stikernya. Tinggal pilih dan itu desainnya banyak banget. Berapa? Gua lupa berapa. Jadi tuh dia di mana sih kan? Asal kak itu di mana sih? Pusat-pusat. Itu banyak kok, udah banyak yang mending abu-abu monyet. Tapi bagus kayak gini. Enggak, kamar abang dulu kayak gini. Kamar abang dulu kayak gini. Tapi kalau kayak gini gelap. Jadi kayak soft-soft lah nyarinya. Yang pink juga bagus sebenarnya, tapi gue jijik banget. Nah, abang udah selesai bikin nongkrong. This is me playing that. This was the very first match. Udah stop, jangan rekomendasi warna. Gue emang maunya pink. Stop. Oh my god, rekomendasi. Nanti tahu. Kayaknya gue kayak jadi kan aku kan di rumah. Sekarang video ini kamer mami papi aku, karena kita tuh kayak ya lumayan juga kan gitu, kayak sepi banget rumah gue nih. Tidur kayak tukang rebus anjir. Iya kan, tapi kayak nah abis itu aku mikir, aku tadinya kayak apa gue buka kos-kosan aja nih ya kan. Bodoh aja. Udah kan udah punya personal baru, dua ayam. Udah kita ngomongin yang lain deh guys, ngomongin apa kek? Oh iya, ngomongin baju meet and greet. Jadi teman-teman aku semuanya, aku mau klarifikasi. Ini kalau bisa dimasukin ke TikTok juga nggak apa-apa, karena untuk menjawab teman-teman yang lain. Jadi banyak banget yang nanya, Ola, bajunya wear packnya itu yang wear pack garasi drift ya, itu dari mana? Beli atau gimana? Gimana? Jadi jawabannya adalah tunggu ibu ini selesai ya. Ibu ini berisik banget, parah. Udah Bu, oke.
Jadi jawabannya itu adalah aku dipinjemin. Jadi perpek garasi drift itu tidak dijual. Makanya banyak orang bilang kayak ini belinya di mana, belinya di mana, belinya di mana, belinya di mana, gimana. Nah itu aku dipinjemin, guys. Jadi kalian jangan tanya-tanya lagi ya, teman-teman. Iya, nggak ada. Itu bukan merchandise-nya garasi. Itu bukan merchandise-nya kok, guys. Jadi kalian jangan tanya beli di mana, karena aku juga bingung. Masih ya, udah bilang keren. Pinjemnya sama siapa? Sama Kak Ziko. Ya sebenarnya itu di perpeknya harusnya ada tulisan Ziko-nya kan. Cuman kan gak enak gue ya. Kayak gak enak sama dia nya gitu. Oke, thank you ya udah minta klarifikasi. Karena kalau enggak nanti sampai sekarang bahkan masih ada yang DM aku, Kak. Kok di apa website Garasi Drift enggak ada jual warpack-nya ya? Aku bilang emang enggak ada. Udah. Besok gua ngulik masih gua kerja besok. Gua juga besok sih. Me praying that this was the very first page. Drift bareng Dipo lah. Aku belum pernah sih kalau sama Kak Dipo. Aku waktu itu sama Kak Dipo cuma pernah diajarin doang. Kalau sama Kak Ziko pernah tuh di iniin diajak di, jadi dia ngedrift terus aku di bonceng gitu ya, bilangnya diapain sih kayak. Kayak dia ngedrift terus aku di dalam. Seru banget, kayak naik wahana. Kalau bisa simulator bisa. Tapi katanya Kak Jika tuh simulator lebih susah daripada di mobil asli. Tapi aku belum pernah coba sih di mobil asli. Nanti aku coba ya. Gue mau pakai apa? Pakai Rocky. Kalian banyak yang bilang, olah, ngedrift dong. Jadi teman-temanku yang tersayang, ngedrift tuh nggak. Maksudnya kayak kalau kita mau ngedrift tuh nggak semua mobil bisa. Rocky tuh nggak bisa dipakai buat ngedrift karena dia matic dan dia penggerak roda depan. Kayo, itu dia pacarnya Berman sih nggak? Pacarnya Berman. Tapi dia pernah datang ke rumah. Kayak teman segeng gitu deh. Tapi cakep. Kalau beda, skip lah. Kalau mame mau langsung diporotin dulu lagi, ya, siapa? Ya, kalau pacaran dong. Nih CEO gue. Ih, cakep banget. Iya, cakep banget. Baik ya? Baik, tapi gitu lah kalau emang cewek banyak maunya. Jadi kerjaan gue tuh sampai jam 9 baru balik dari kantor. Sampai rumah jam 10. HP coy, bawa motor. Tuh jangan arah. Sedayu kan? Hah? Gue di Sedayu. Agung Sedayu? Bukan, jalannya. Kenapa sih orang kalau bilang Sedayu langsung bilang Sedayu Group lah. Kan pik. Pik kan Sedayu. Apa? Kan Agung Sedayu di aduh, imanin gak sih, kan gue kan suka banget sama main kopik. Dia berani banget anjing nge-follow TikTok sama nge-follow IG gue. Dia berani nge-follow. Siapa? CEO. Kalau sekolah drift lah. Kalian bilang ke JOT ya. Itu namanya drift bukan? Yang iya, tapi yang masih dari simulator gitu. Doang. Simulator tuh yang kayak nanti gue tunjukin. Kalian bilangin guys ke Kak JOT, Kak JOT tolong lesin alat drift dong.
Banyak mau ya kamu ya? Lo kan buat konten. Sekolah drift mahal deh, kayak 5 jutaan. Gak ada yang gak mahal. Maksudnya gini loh, kalian bayar 5 juta, tapi kalian bisa ngedrift. Jadi menurut aku itu emang harga segitu, bukan mahal, tapi emang harga segitu. Misal kalian, misal kalian nonton Coldplay, harga 11 juta, tapi kalian dapat feedback segede itu. Jadi kalau bisa, kecuali nih kalian nonton Coldplay tapi seharga 11 juta tapi paling belakang. Itu deh baru, kalau itu mahal sekolah itu. Klarifikasi Asyel tidur, ketawa. Ya dia lagi tidur, terus kita lagi ngelawak. Terus dia kayak, dia ngantuk tapi dia ketawa denger jokes aku gitu. Udah gitu doang. Mbak, kalau gue beli baju ya sumpah gitu. Guys, kalian kalau misalnya mau klarifikasi jangan di spam, gue makin. Kalau gue beli baju ini, liat ya ini bagus kok. Buat kayak dress pernikahan temen gue udah banyak banget di undangan pernikahan temen gue cuy. Kayak sebulan sekali woy. Lo juga besok nikahan? Kayak gitu dong konsepnya, Mbak. Lo jadi wanita karir. Lo kapan nikah? Gue rencana kalau si Casey udah kuliah, kayak udah dikit-dikit-dikit udah selesai itu baru kayak gue udah tenang, napas gue udah selesai gitu kan. Kalau gue sih rencananya gitu ya, paling gue sekarang mau 23. Umur gue 26. Nikah 26? Umur 26. Emang cewek gue 26-27 sebenernya. Tapi kalau lu sebenernya 24 tuh sudah udah. Tapi kalau lu mau duluan silakan sih gue. Dulu tau gak sih waktu SMP gue tuh pengen nikah umur 20 tahun. Dua tahun lagi. Kan waktu SMP, waktu itu kan gue belum tahu kalau gue masuk JKT. Yang mikirnya yang penting bahagia. Padahal mah dunia ini udah bahagia anjir. Kalau lu orang kaya mah mau nikah muda juga gak apa-apa. Yes. Tergantung juga woy. Tergantung orangnya mau apa kagaknya sih. Baca kan lu? Enggak. Cupu guys. Gue cinta. Untung gue nih ada lagi. Yang mau gak nih sama kakak sepupu gue guys. Dia Batak, Bor Siregar. Nih ada yang mau gak cari jodoh? Cuman tunjukin muka lu cuy. Gak gitu juga konsepnya. Nah, kalau ada yang mau nanti bisa. Nanti bilang gue tampol. Tapi di kantor gue cakep-cakep coy, cinta-cintanya. Tapi banyak kak, pertama kena garasi drift tuh gimana? Jadi waktu itu kan waktu 1 tahun lalu pas aku pas kita bulan Ramadan. Nah, itu tuh waktu itu aku datang ke IMX yang ada di Mall Taman Anggrek. Terus aku datang, habis itu aku sebenarnya sering ikut acara garasi drift, kayak kalau misalnya garasi drift kemana gitu. Sebenernya gue nemenin abang gue, cuman gue jadinya ikut suka juga. Abis itu ya udah, pas aku lagi datangnya tuh ya ternyata ada Kazikonya kan. Aku tuh udah follow, terus di ternyata di follow back. Abis itu kayak oh kenalan gitu, udah gitu dong. Terus sampai sekarang. Garasinya tuh luas, aku cukup buat 2 mobil. Itu nggak 2 mobil sih menurut gue. 4 mobil. Banyak deh guys. Emang kalian udah liat yang itu ya? Yang bukber ala Toretto. Itu udah berapa mobil? 10 lebih kali ada. Pernah datang ke garasi drift lah, dari tadi gue kan cerita. Masih guys, ah udahlah capek aku marah
Dia tadi gue udah ceritain panjang lebar, terus ditanya lagi pertanyaan yang sama. Kayak guys, ini orang udah capek nih dari pagi nih. Yang ada gue eksmosi. Mana sih katanya mau pulang? Apaan? Berasa angin mana? Wah, kok ngilang cuy? Enggak. Gak mungkin kita ditinggalin juga sih. Gak pengen behel, enggak. Siapa ya? Apa yang mau dibehelin gak orang gigi lu rapi? Inspirasi project Rocky ke garasi Driva. Ayo, dari tadi nungguin lu nongkrong, aturan mah cowen nungguin cewek nongkrong, ini kita kak. Siapa kok sih? Itu siapa sih? Cowok, cewek lu? Boong. Lu? Kemarin banyak banget yang meet and greet sama gue kayak, lo nanti abang kesini kan? Lu nyariin gue apa nyariin abang? Sama, kalo gue lagi ngeliat Twitter juga, lu nyariin orang apa nyariin gue? Tapi emang rata-rata nyariin gue sih. Waktu itu juga rata-rata kalo yang sulit juga sih. As in chapter to me. Ya Bang Berman udah ada ceweknya ya? Belum. Cariin. Dia tuh, gue bingung deh sama dia. Dijual di Shopee Pay, di Shopee bisa gak sih? Lalu gue bikin kerennya kuning. Kenapa? Si Bang Lo tuh pengen punya pacar, tapi dia tuh gak mau PDKT sama orang. Terus gue bilang kan, emang kenapa gak mau? Terus gue takut lu dia... udah mau sebulan ya anjing di Jakarta. Enggak, dia bilang kayak gini. Gue takutnya nanti kayak apa, gak diresponnya gak baik. Terus gue bilang, ya lu kurang HP, karir lu udah lumayan. Nah, disini, cupu bang. Tinggal wisuda, lu si wisuda ga ada makan-makan lu. Gue cekek lu. Gitu mah, makan ya, baby yang bayar. Ya wisuda siapa ke baby yang bayar lu? Gaji lu tuh banyak, tampar lu. Dicari yang Kristen Batak. Ga usah yang Batak. Batak dong. Tapi kalau nggak Batak sih nggak apa-apa. Apa? Kalau dia nggak dapetnya Batak gimana? Nggak apa-apa nah. Oh, kan lu kan nyari cici-cici juga kan? Anjir. Gue tahu. Asli John. Asli John. John itu apa sih? Nggak tahu sih yang bahasanya saya asal. Ini tuh fotokopi. Si John. Dream car kamu apa? Oh, aku sih dream car-nya L300. Gue juga. Hah? Bagus aja. Apa mereknya coba? Wah. Berapa ini? 200. Iya. Dia yang beliin. Oh. Tetap aja duit gue juga. Dibeliin siapa, Mel? Kok gak kasih gue kado? Apaan? Udah ulang tahun? Apa? Lu ga ngasih gua kado ulang tahun? Lu? Udah apaan? Udah ya, kadonya kadang Rocky. Ban Rocky iya kan? Lu udah beli iya kan? Mana tuh? Karena garasi drift ganti TE37, gua mau minta ganti TE37. Aku mau velg TE37 warna gold biar sama. Lu tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 2 hari lagi anjir ya. Senin udah balik lagi kan? Ya paling gue tanggal 25 kayaknya. Itu juga kalau mobil Palisade ganteng. 25 sampai 5. 10 hari ya. Lu ada makan-makan Bang, harus aja mau. Ya, set, kita pulang pesta kita masih selalu makan. Dia lagi itu udah. Meremehkan gue anjir. Menurut lu itu makannya jangan dimisal lagi.
jongkok gue jadi kangen sama tulang. Pik lah. Udah setahun. Gol TE37 for Ola. Bagus, bagus. Terima kasih Kak Yazari. Tipe Bang Berman gimana? Urutan tinggi yang ada spoiler. Ultimate ya, ultimate. Apa cross? Ultimate. Expander, expander. Tipe Bang Berman enggak tahu. Tipe Kak Yolanda gimana? Cindo. Semua pan. Anak Tuhan. Asli John. Asli banget John. Ya, siapa sih yang mau kere? Gue, abang gue aja kan. Kaya ya kan, bisa diporotin. Tapi kecuali kepikirnya lama banget. Sebel banget tuh, sampai ulang tahun gue besok bang, 2 tahun ini. Tapi belum ada lu, gue tagihin lu. Tunggu lah tuh, itu jadi berada di gua gitu kan tinggal sebelum itu juga terjadi ada nggak iya katanya harta nggak ada harta tahta olah tipe gimana aku tipenya yang paliset aku tipe yang pakai paliset suka Mazda nggak suka. Tipenya Ola tuh orang negro guys. Gua nyari L300 yang keluar malah pickup. Terus emang ada yang pickup tau. Iya, mereka tuh mikirnya L300 kayak RX7 ya, gitu. Astaga. Masih kulit kok. 300 kan travel. Iya. Iya, paliset ganteng dan gagah. Kalau mau keluarga Staria. Ya. Eh gue suka karena buat jalan. Gue pernah tag lu tuh bang di TikTok. Aduh gila itu impian 4M tapi jir. Mobil apaan 4M? Ntar, gue tapi dia di belakangnya masih bisa lagi deh mobilnya. Please don't be in love with someone else. Kalau anak-anak suka diesel gak nih? Dia suka ya, diesel. Kita lagi mengincar diesel. Kita mau mengincar Captiva. Atau enggak Fortune? Fortune Cookie. Lagu lu dong. Fortune. Di semana di semana. Lagu Yohana. Oh iya ya. Begini TikTok ya dulu. Bang Berman pernah punya galan enggak? Galan enggak. Pernah gue kirim gak sih? Bikin camper van. Sumpah! Rocky mau bikin camper van ya? Eh, apa sih? Jok? Kan jok anjir? Kok camper van butuh apaan? Oh bukan camper van yang gue punya lagi. Camper van tuh kayak A1, bawa mantu kayak ada buat tidurnya. Oh camper van? Iya. Gue pikir yang di atas itu, apa namanya? Box-box. Oh iya. Apa namanya? Kayak ada pakai roof rail gitu. Iya, roof rail. Rocky mau bikin roof rail. Nanti Rocky lagi tumbal. Lagi tumbal apa? Guys, saran nama untuk mobil aku ya guys. Ah, itu belum dikasih nama? Nama? Belum. Kan waktu itu ada orang yang punya mobil Skiroko. Itu impian gue banget. Oh, Skiroko. Dia nama mobilnya Siro. Ya kan bang? Iya. Skiroko. Kalau Rocky apa ya? Rocky. Kelvin. Namanya? Supragutor. Kan nanti kita bikin bajunya kali ya? Panggil ya? Oh? Bikin bajunya. Baju apa? Eh gue si Jerry lo beli baju di mana? Udah lucu-lucu banget sih. Yang terakhir bokong gue pakai baju pantai. Iya. Terus kayaknya gini. Jadi lu pakai baju haram ya? Kan itu aja cuma sama inya doang. Iya iya. Terus ya. Jadi beli nama C. C kan baru punya beli anjing baru, anjing poodle. Oh, terus katanya sama lu kayak Yohana pakai baju haram mulu kerjanya. Anjir. Rozi Popo. Rozi Popo. Iya.
Besti. Nama motor Kezia namanya si Besti. Iya si Besti. Gue juga orang udah mau denger kan. Iya. Iya gue kasihin gue sama Besti. Siapa Besti? Motor gue. Tapi gue pengen beli Corolla deh. Soalnya kayak ada nama gue gitu loh. Corolla doang. Keren gak sih? Ya Corolla. Mobilnya namanya Cor. Selalu kira Cor. Kemudian nama Corina. Corina Hana. Inang-inang dong. Kalau Inana kan inang-inang. Inahana bukannya yang itu ya? Inana inang-inang. Yang gak punya suami. Iya, janda. Iya. Inahana, Inahana, inang-inang. Roka, Roki, Rola. Kayak emak gue kompoten Inahana. Oh, yang ada yang gak punya ini, istri. Namanya Duda ya? Dadu. Terus amang-amang Dadu. Gak tau deh gue ada apa-apanya. Apa ya guys nama mobil aku? Jemnya Rola. Ini gue 13%. Lu berapa? Lama banget anjir naiknya. Berapa sendiri ini? Mola. Masih ada 20 sih. Nama Mola. Pentolan udah. Motor udah pentolan, kan ada tol. Siapa hubungan ini? Nama owner sama nama lu? Corolla. Cornelia. Cornering. Itu nama owner siapa? Kok Cornering sih? Cornering Ola. Cornelia. Oh iya Cornelia, kok jadi Cornering? Ban terbang aja. Hah? Apa ya bang? Nama mobil gue? Lu yang punya mobil, lu gak tahu gimana sih? Rocky. Ikor. Ikor. Kila. Rocky. Kila kan? Rocky Ola. Kila. Cewek banget udah tahu mobil maco gitu. Iya mobil gue maco. Rola gak sih Rola? Rola gak sih? Korok tapi udahlah itu capek. Anjir. Namanya jelek apa? Memang anak-anak SD. Rolex. Koros. Frog. Apa ya? Rokol. 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 I've been drinking more alcohol. 20 past 5. Hoki. Laki tau? Oh iya bener laki. Laki. L-A-K-Y. Ola Rocky. Laki. Maksudnya Rocky Ola dong. Ola Rocky. Sultan. Rokudus. Ini macem-macem ya. Pensul. Rokudus. Mau dijama kali dia. Enggak apa-apa ya masuk ke itu lu langsung. Pengurapan. Aduh mata gua gak terbang. Rola kan? Oke, Rola. Kayak cewek tapi kayak handphone dulu. Apaan emang ada? Ada motor. Ro. Loki enggak sih? Hah? Loki. 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 Rocky udah bisa drift. Pengawar ini. Kasih tahu. Rocky tuh gak bisa drift guys. Penggerak depan. Dia itu penggerak depan. Kalau mau ngedrift tuh harus penggerak belakang. Penggerak depan tuh depan rata ini apa? Shalom. 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 Iya, slalom. Slalom. Shalom. Shalom. I've been drinking more alcohol. Ini gak ada yang mau pulang ya kita? Balik. Balik pan. Check on me. Pan Royko.
Harus cepat WD ya? Iya. Apa? Harus cepat WD ya? Gua cepat WD bisa, cuma gak harus cepat WD. Kio. Itu Kio lo? Kio. Kio apaan? Monkey Ola. Iya. Gue sih lebih setuju Loki ya. Iya, Loki bagus sih. Gendernya di tengah. Perpaduan lu dan dia. Si Loki. Roll. Lu udah malam ya. Lu suruh orang mikir berat-berat untuk Robby. Cari nama. Hah? Robby hitam. Dalam lu kangen banget sama dia. Masa orang-orang kan nggak tahu ya, gue kayak teman-teman gue tuh atas. Yeah. Gak peduli. Kan gue punya saudara namanya Robby, dia tuh seumuran sama gue di Sinambela, tau nggak? Atau ya orang-orang tuh memnya kan waktu itu kan tiga kak, apa paling tinggi tiga, orang-orang tuh orang-orang memnya tuh udah pada panik. Orang yang 2,9 aja panik. Dia memnya tau gak berapa? Bisa ya? Gak bisa ya? Di atas. Oh. Di atas bisa. Iya, iya. Kasih ya. Tau gak memnya dia berapa? 14. Apa? Mem? Gokil. Sumpah. Tapi dia biasa aja, santai-santai aja. Itu. Padahal abangnya ini loh bang. Abangnya pinter ya, masuk usul ya. Gila, gue shock banget gue. Tapi kemarin dia nge-reply sih status gue. Yang gue tau kan kalau di DM kan ada yang kita bisa bikin status not itu kan. Terus gue shock kan. Kan gue bilang, anjir, CEO gue lo follow TikTok gue. CEO gue lo follow TikTok gue lah. Siapa? CEO gue, anjir. Ya udah. Oh, gue siapa? Hah? CEO. CEO gue lo follow gue, terus di IG juga tanpa minta. Mungkin karena gue nggak follow akun perusahaan kan, terus dia megang kayak langsung ngeduit. Tapi menurut gue agak aneh sih kalau misalnya nggak nge-follow gitu. Iya, soalnya kayak kan gue nggak bisa, maksudnya bebas gitu loh. Enggak, lu kan sekarang ini pribadinya dia kan. Iya, masa nggak follow? Misalnya kayak gue mau private gitu. Apa namanya lagu gue? Pesan nih orang. Ah, ulang dong. Awalnya aku mau awalnya dong. So you dancing it. I'll run away. Bang, lu nonton ini. Coldplay. Bang, nonton Coldplay gak lu? Coldplay ikut gak nanti? Gue kalau nonton konser yang mahal gitu, gue maunya CAS atau enggak The Weeknd atau enggak Rex Orange. Kalau Coldplay gue sebenernya tau lagunya dikit doang, tau ref-refnya doang. Setel itu dong, Mata Flame. Your heart like someone get you right.
Nggak buka video TikTok Anil yang terbaru. Ini belum. Ini kita nungguin siapa sih? Mbak mana? Satu dulu. Lagi nanya dari tadi. Se... udah selesai screenshot lu. Aku absen dulu ya guys. 13 ada Cafe Derito, ada Kak Nigel. Ada Kak Nigel, ada Kak Ashilop Q, ada Kak Alfian, ada Kak la 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 la. La 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 la. Ada Kak Kalis, ada Kak Zatmika, ada Kak Haza, ada Kak Atwo, ada Kak Jun, Ajun. Ada Kak Alfian yang rapi banget. Ada Kak Rian. Dan ada Kak Rian, osinya cuma kamu. Thank you ya guys. Screenshot sama Bang Berman. Coba lu begini bang. Oke. Dia tuh sebenarnya aslinya Okay, bye guys. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa besok nonton Sabi Korea. Pertama gue mau nyari